besar. Tanjung ke Jorong. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak yang selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di channel Hazrul Hajamat. Channel Udang Galah Sungai Batang Kayan. Okey. So seperti biasa, macam biasa ke sungai lagi dan so pagi tu kami orang dah berada di lokasi tu. Dan macam biasa geng, kita nak abas, ngabas pukat belat ataupun belat. So lokasi kali tu di Tanjung ya. Tanjung ke Jorong ya, Pak. Tanjung ke Jorong yang berada dekat Sungai Batang Kayan tu. Okey, tanpa banyak bicara, so kita nak turunkan dulu aris atas ya. Kelebas supaya kelak waktu pat ngarang kelak senang sikit. Si tinggi gila ha. Okey. Apapun lanjut, semoga ada manisnya, ada udang dan steady mancit. Okey, alright. So kita si sempat nak turunkan ya, sebab dia udah kering. Jadi kita potong terus situ. Terus ke sini geng. Okey, lanjut. Harap ada rezeki, ada udangnya. Tapi sunyi ya upanya tu. Saya dah lompatnya. Jadi apa-apapun, katoklah kita sama-sama nangga. Ada sih udangnya. Udangnya sih melompat ataupun udangnya renang aja. Bawa apa-apa lagi sih nangkap udang dah. Susah nangkap. Bujang. Koi. Ada udang. Mun kail. Nah, yang macam tu kuat makan kail geng. Ganas. Ikan. Halo saya nun. Ada bonus nih geng, kita olah ikan apa? Antara selongsong, palo, terusan. Nih tahu terusan? Mutusan, jackpot ah? Mutusan jackpot. Tapi lebih kuat ke selongsong lah ya. Untuk
Sunsong. Tangkapnya, geng. Besar. Alhamdulillah, ada bonus, geng. Lemah dahnya tok. Alhamdulillah. Ada bonus. Tok. Udang geng, ape kekuinan is kemo is be kamu dah. Ya geng. Oh. Ya lagi. Kekerinan. Di dalam. Ada udang. Gitu pede. Lun. Alhamdulillah. Simpan dulu, geng. Oke, lanjut. Oke, okay, alright, sekarang so, kita udah sampai ke kolam ya geng. Jadi totok ikan tadi kita sama-sama nimbang. Guys, 2 kilo lebih lah asalnya. 2 kilo 7 geng. Alhamdulillah. Jadi udang hari itu kurang banyak lah. Rasa-rasa anggaran dalam 2 kilo aja lah udang hari itu. Tuh. Alhamdulillah cukup. Thank you.
Okey. So, tu ajalah hasil untuk hari tu. Alhamdulillah. Masih ada rezeki biarpun sikit lumayan. Jadi kita jumpa di next video lah. InsyaAllah.